Selamat pagi semua ya. Kita kena terima kasih kepada Manoger dan DAP Cameron Island tu. Jikalau dia tidak saman rasuah ni kan, taklah datang pilihan raya kecil ini Cameron Island. Lepas datang juga pilihan raya kecil ni, MIC pula sudah pinjam kerusi dia orang kepada UMNO. UMNO pula angkat kerusi tu. Dia kata lama dah kerusi ni, nak kemek dah, tak boleh pakai, kita pun tak boleh duduk. Dia pula pergi bagi tu kerusi kepada orang asli. Betul-betul orang asli buat power punya kerusi. Betul-betul boleh duduk selama-lama. Dan ini dalam satu sejarah juga, 60 tahun Barisan Nasional di Malaysia tidak pernah ambil seorang kandidat sebagai orang asli. So maksudnya kita kena terima kasih kepada Manogran ni. Betul tak? DAP ni. Kalau tidak, tak jadi macam ni. Okeylah. Kita memang terima kasih ya kepada Manogran dan juga orang asli dah menang. Kita memang bangga orang asli yang seorang jadi ahli parlimen sekarang. Terima kasih. Dan lagi satulah kita nak kata, pilihan raya kecil kat Seminyih, tolonglah bagi pinjam kerusi balik. Tolong bagi pinjam kerusi balik. Kita tahu dekat Seminyih pun orang asli juga. Kita nak orang asli juga datang sebagai ahli YB parlimen semua. Lawan tetap lawan. Okey, tolonglah pinjam kerusi. Mereka mah surprise pun enggak. Yes. Taliwa, urku orang ini kenapa terima taliwa? Kenapa era? Karthik Kandasamy. Apa dia? Unna patale urku lela bayin dua orang taliwa. Hah, di Kenada sih mudiyo. Nanti kenal nalla karthik lalu sulung bodi. Adik kenal beri yeder ku sulung tanda sih bangga.